Hai Sobat Lebah Kerang TV, ketemu lagi nih bareng saya Raden Arai Kemuning. Kali ini saya berkunjung ke salah satu sentra pembuatan tape ketan khas Kuningan di Desa Tarikolot, Kecamatan Ciberem. Yuk kita intip bagaimana proses pembuatan tape ketan ini. Misalkan awalnya beras dimasukkannya, terus kasih air, lalu digiling berkali-kali. Nanti setelah bersih di sini, proses manual lagi pakai tangan. Setelah matang berasnya, lalu diaromin pakai bumbu air ini. Pakai air satu. Setelah diaromin, nanti nih masukin lagi ke sini. Setelah matang ini, baru kita dikirim. Nah, Sobat Lebah Kerang TV, udah tahu kan gimana cara proses pembuatan tape ketan khas Kuningan ini? Jadi, buat kalian yang datang ke kota Kuningan, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh tape ketan ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe, biar saya semangat berkarya. Sampai jumpa!